sahabat Feral Brahmastar dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, cara yang cukup mudah, sahabat semua silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe ya. Ya, sekarang juga sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Brahmastar dan Feby Rastanti. Oke sahabat semua, ada kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Feral Brahmastar. Ya, hari ini terlihat Feby Rastanti lagi jalan-jalan bersama dengan sang bunda tercinta. Lihat dalam instastory terbaru dari Feby Rastanti, Feby Rastanti terlihat lagi bersama dengan mama tercinta, dan mereka ternyata hari ini menonton di sebuah bioskop. Ya, ternyata dalam tontonan Feby Rastanti tersebut, Feby Rastanti menonton sebuah film yang berjudul Just Mom. Iya, Feby Rastanti berminang air mata, bahkan menangis dengan Feby Rastanti menonton film tersebut bersama dengan bunda tercinta. Ya, sepertinya film tersebut sangat ya sahabat semua, dan tentunya membuat kita jadi sedih. Ya, buat sahabat semua yang penasaran, langsung saja nonton ke bioskop dan rasakan apa yang dirasakan oleh Feby Rastanti. Dan sedangkan hari ini terlihat Feral Brahmastar juga sibuk dengan kegiatan di Bali setelah bertemu dan dinar bareng bersama dengan keluarga tercinta. Feral Brahmastar juga menyetujui hubungan antara Mama Vena juga Feby Rawan dengan kata lain berjenjang lebih serius. Dan setelah itu hari ini Feral Brahmastar kembali ke Jakarta, yang akan bakal menyelesaikan atau akan kembali syuting sinetron Putri untuk Pangeran. Ya, semangat ya buat Feral, semoga liburan yang sangat luar biasa ini bisa dirasakan lagi tahun depan atau selanjutnya. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.